Tuan tak perlu pakai pisau pun macam makan steak biasa tau, sebab daging dia memang lembut. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sehelai dua daging wagyu. Baiklah, untuk korang yang tak tahu ya, dekat depan aku ni adalah beberapa jenis potongan daging wagyu A5. Untuk daging wagyu kalau grade A5 tu kira daging premium lah, okey. Memang mahal. Kanan sekali ni yang macam strip-strip ni, ini adalah dia punya steak cut. Dia lebih tebal, lebih panjang, besar lah. Yang tengah ni, yang macam dadu ni, dice cut. Potongan dadu. Dan yang kiri ni, yang nipis-nipis, yang ini adalah yakiniku cut. Itu dia macam bakar-bakar sikit sahaja. Steak ni pun aku plan tak nak bakar banyak-banyak, nak makan sikit-sikit je, nak bagi rasa betul-betul. Aku akan pergi masak dulu, tak sabar nak rasa keenakan daging wagyu steak ni yang cairan mulut ni. So jom tengok aku makan. Steak semua dah siap masak. Tak sabar nak cuba ni. Aku nak cuba pertama sekali yang dia punya wagyu cube. Dalam dia tu banyak gila lemak, dan bila gigit tu seolah-olah daging wagyu tu cair dalam mulut kau. Lain ini pula yang yakiniku punya cut wagyu A5 tau. Sangat lembut. Dalam macam ni gaya, sekejap je habis ni. Ini pula yang stick kat dia. Banyak gila lemak. Dia game besar ni, geng. Nampak tak betapa lembutnya, ha? Boleh telan terus. Percaya je kat aku. Tuan tak perlu pakai pisau pun macam makan steak biasa tau, sebab lagi dia memang lembut. Dan lagi satu yang seronok dengan daging wagyu ni, cara masak dia tak susah sebab daging dia lembut. Dia sekejap je masak. Sekejap je. Tengok ni putih ni. Lemak saja, geng.
Okey, aku nak cuba potong dia punya daging ni. Dalam dia merah-merah, pink-pink macam tu, jangan risau, memang dah boleh makan. So ni saja aku nak try makan dengan mustard. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia punya yakiniku. Ada yang aku macam masak well done, sebab benda ni cepat je masak, dia nipis kan, tiba-tiba je dia dah keras. Maaf. Ni keras. Okay. Dulu aku pernah makan kan Wagyu, tapi ni A5 lah, premiumnya. Marvelous. Ini pun dah overcooked. Keras. Ini pun overcooked. Tengok daging Wagyu ni, yang ni dia hampir raw, tapi macam ni lah sedap. Entah je games. Mustard ni boleh counter rasa muak daging Wagyu ni. Kalau korang makan banyak-banyak, memang muak. Okay, bukan sebab tak sedap, sebab dia terlampau berlemak. Memang muak tu dah datang dah.
Okay, geng, aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Setahun aku boleh tak perlu makan wagyu. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Standar korang support channel Aizat Osman TV. Itu sahaja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.